2008 masuk, BIB itu masih kecil sekali, bisa dibilang tuh produksinya mungkin sekitar 500 ribuan per bulan. Dan karyawan juga masih sedikit, customer juga cuma 1-2 customer aja paling. Jadi masih benar-benar baru di dunia batubara. Tapi seiring berjalannya waktu, setiap tahun ke tahun itu GEM selalu memberikan target. GEM itu selalu meningkatkan produksi. Jadi produksi dari tahun ke tahun selalu kita targetkan untuk naik. Dan hebatnya kita sampai saat ini selalu mencapainya. Menurut saya perkembangannya sangat pesat ya. Karena mengapa begitu pesat ya? Kita bisa lihat dari angka-angka produksi. Jadi awal-awal saya masuk kemari itu produksinya masih sangat kecil. Kemudian terus berkembang dan naik setiap tahunnya. Kita juga melihat dari aktivitas penjualan yang sangat meningkat. Bahkan menurut saya pesatnya sangat luar biasa. Produksi dan penjualan meningkatnya sangat tajam. Saya pribadi melihat ya, walaupun umurnya masih 10 tahun, tapi kita sudah berlari dan bukan berjalan lagi. Nah, saya melihat perkembangannya dari Borneo Bara dari produksi hanya 2 juta, kemudian 4 juta, naik ke 6 juta, sekarang sudah menjadi 30 juta, itu perkembangannya cukup signifikan. Dari awal saya masuk, yang tidak mengetahui apapun tentang tambang, dengan diberikannya training dari James untuk mengucapi kemampuan karyawan tentang pertambangan. Di sini saya mengetahui bisnis proses suatu tambang, dan selalu berusaha memahami proses dan perubahan-perubahan yang terjadi agar bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Selama 10 tahun ini, saya bangga ya bekerja di GEMS. Luar biasa untuk karyawan sendiri, mereka juga, PT GEMS itu juga memperhatikan karyawan dari pengembangan dirinya sampai juga fasilitas-fasilitas yang ada untuk karyawan. Supporting dari GEMS sendiri terhadap personal seperti saya, dalam perkembangan karir cukup bagus. Saya juga disupport dengan leader-leader saya di atas yang cukup membantu untuk mengembangkan diri saya dalam berupa pelatihan, training-training, seminar. Kemudian saya juga diikutkan dalam beberapa project yang menambah pengalaman skill saya, seperti itu. Semoga GEMS bisa menjadi perusahaan tambang nomor 1 di Indonesia dan selalu memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan sekitar. Harapan saya untuk GEMS ke depan adalah saya berharap GEMS ini suatu saat akan menjadi korporasi atau perusahaan yang nomor 1 di Indonesia, seiring dengan waktunya yang masih baru 10 tahun saja sudah masuk dalam jajaran 10 besar di Indonesia sebagai perusahaan yang pendapatan atau produksinya termasuk besar. Saya berharap Golden Energy Mines ke depan menjadi perusahaan yang lebih besar, menjadi perusahaan yang maju, dan menjadi perusahaan tambang nomor 1 di Indonesia. Harapanku untuk GEMS, pastinya ingin GEMS menjadi company mining yang terkemuka dan terbesar di Indonesia. Tidak hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia. Seperti visi misinya dari GEMS itu sendiri, menjadi company mining yang terkemuka dan terbesar di seluruh dunia. Harapan saya ke GEMS, supaya GEMS dapat menjadi yang terdepan ya. Bukan hanya nomor 1 di bidang pertambangan, tapi mungkin di semua aspek. Harapan aku untuk GEMS ke depan, perusahaan ini semakin berkembang. Berkembang di antara perusahaan-perusahaan batubara dan yang sejenisnya, dan semakin diperluas area sales dari batubara ini. Semoga kita semakin sukses di bawah naungan Sinar Masna ini. Congratulations GEMS for 10 years anniversary listing in IDX. Congratulations GEMS for 10 years anniversary listing in IDX. Congratulations GEMS for 10 years anniversary listing in IDX. Congratulations GEMS for 10 years anniversary listing in IDX. Congratulations GEMS for 10 years anniversary listing in IDX.
Congratulations Games for 10 years anniversary listing in IDX. Congratulations Games for 10 years anniversary listing in IDX. Congratulations Games for 10 years anniversary listing in IDX. Congratulations Games for 10 years anniversary listing in IDX. Congratulations Games for 10 years anniversary listing in IDX. Go Games Go! Go Games Go! Go!